Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya armada terbaru dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid Madiawan. Untuk armada tersebut adalah armada ZQZD ya. Nah, armada ini adalah armada lanjutan ya. Lanjutan mungkin dari yang New Setra kemarin. Dan di sini bedanya adalah di pilar B-nya ini ya. Nah, pilar B-nya ini berbentuk Travego, teman-teman. Kalau sebelumnya kan ini berbentuk Setra, kalau ini Travego, teman-teman. Dan ini modnya entah ya, kayaknya udah di-share di channel YouTube-nya Mas Angga. Nanti teman-teman bisa langsung kunjungi saja di channelnya beliau. Nah, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, yang kita gunakan pada kesempatan kali ini itu adalah ini ya, varian yang standar ya. Standar dengan velg Alcoa. Nah, untuk modelnya seperti ini, teman-teman. Keren ya. Terus langsung aja kita review untuk fitur-fiturnya dulu. Lampu dekatnya seperti ini. Nih, keren ya. Lampu jauhnya. Terus lampu hazardnya. Sen kanan. Nah, ini sen kanannya. Dan ini bagian sen kirinya, teman-teman. Untuk wipernya menyala ya. Tuh, menyala ya. Bukaan pintunya seperti ini, teman-teman. Tuh. Terus apa ya? Ini ya, kayak kaca yang ada di atas driver ini itu kan ada putih-putihnya, teman-teman. Kayak ada pembatas gitu ya. Sehingga kacanya itu ada kayak dua bagian. Nah, kalau yang aslinya itu nggak ada ya untuk model lama. Kalau model baru yang dari apa itu double case ke single case itu ada, tapi kalau ini ada gitu. Terus kita cek untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang seperti ini ya, kurang lebih sama ya seperti Setra, tetapi untuk bagian kaca belakang di sini berbentuk diamond atau berlian. Dan di bagian sini ini ya, ada toiletnya. Jadi ini sangat cocok sekali buat akap. Tuh, ada toilet di sebelah kiri. Ya, ini ada toiletnya. Mesinnya sudah 3D ya ternyata. Terus kita cek ya untuk bagian animasinya. Anim pertama itu suspensi, kedua adalah bagasi. Oh, ada barangnya Indomie. Sama bagasi belakangnya sudah bisa berputar. Bisa ya. Anim ketiga ini fake shadow atau bayangan palsu ya. Tuh, mantap ya. Terus untuk interiornya kita lihat. Nah, untuk interiornya seperti ini. Wih, mantap ya. Ini kalau dibuat karbon gimana ya? Bakal keren ya. Tapi kalau wood panel itu terkenal dengan kemewahan ya. Dan kita cek untuk apa itu speednya. Kayaknya ini yang kita coba speednya standar ya. Untuk spionnya juga spion model cangkul, model ya, model seperti ini teman-teman. Dan ini untuk apa itu OBB yang saya gunakan, ini OBB dari siapa ya? Saya kok lupa. Udah lama ya nggak pakai ini, nggak apa itu masang code name, karena ya itu saya pengennya itu langsung main gitu ya. Ini rimbun sekali ya untuk pepohonannya ini. Terus
ini suasananya kayak di GTA ini, GTA SA yang Android itu, yang bisa di mod. Oke, kita berhenti di sini aja ya. Kita pada kesempatan kali ini cuma mereview saja, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya review singkat tentang mod ZBus HD dari Mas Angga Saputra dan juga Pak Farid. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabrizio Tanjaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.